Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan bakal hadir dalam pernikahan anak bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep. Hal itu disampaikan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Malarangeng. Rupanya ada kebaikan hati yang masih diingat SBY pada calon suami Erina Gudono itu. Dan alasan kenapa SBY mau hadir di pernikahan yang akan digelar pada Sabtu 10 Desember besok. Menurut Andi, SBY masih mengingat kehadiran Kaisang saat almarhum Ani Yudhoyono meninggal dunia. Saat itu Kaisang bahkan ikut mensolati jenazah almarhum Ani Yudhoyono yang meninggal tahun 2019 lalu. Apalagi Kaisang sendiri yang mengantarkan undangan itu ke kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Karena itu SBY langsung menyampaikan kesediaannya untuk hadir dalam resepsi pernikahan Kaisang Erina di Solo nanti. Diketahui Kaisang bakal melaksanakan akad nikah dengan Erina Gudono pada Sabtu 10 Desember. Selanjutnya pada Minggu 11 Desember bakal diadakan acara ngunduh mantu dan gala dinner di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah.